Kurang lebih 3 minggu lagi pensiunan PNS akan menerima gaji. Gaji pensiunan PNS dijadwalkan cair setiap tanggal 1, dan kurang lebih 3 minggu lagi adalah tanggal 1 Februari tahun 2024. Di tanggal 1 Februari tahun 2024, pensiunan PNS akan menerima gaji. Agar pensiunan PNS menerima gaji tepat di tanggal 1 Februari tahun 2024, pastikan sudah melakukan hal ini. Proses otentikasi wajib dilakukan pensiunan PNS. Ada 3 skala dari proses otentikasi, untuk penerima tunjangan janda, duda, yatim veteran, melakukan otentikasi 1 bulan sekali. Untuk penerima tunjangan veteran sendiri dan pensiun janda, duda, yatim yang tidak memiliki ahli waris yang tertunjang, melakukan otentikasi 2 bulan sekali. Untuk penerima pensiun sendiri yang tidak mempunyai ahli waris tertunjang, anak pasangan, melakukan otentikasi secara 3 bulan sekali. Selanjutnya, pensiunan PNS juga wajib mengirim formulir SPTB. Formulir SPTB wajib pensiunan PNS kirim kembali ke kantor PT Taspen. Adapun formulir SPTB adalah formulir surat pengesahan tanda bukti diri. Itulah informasi terbaru terkait penerimaan gaji pensiunan PNS di bulan Februari tahun 2024.